got some breaking news to tell you about. We've been getting a lot of calls to our newsroom, texting me about this contrail in the sky. Berbagai kehidupan di bumi, terutama di langit, masih saja menjadi teka-teki. Namun tak sedikit yang dibuat bingung dengan adanya berbagai kemunculan fenomena unik yang tak pernah dilihat sebelumnya. Seperti dengan fenomena unik dan tak biasa di langit yang sempat menghebohkan dunia versi Fakta Dunia. Kapal terbang alien. Belum lama ini, warga Santa Monica, California, Amerika Serikat dibuat heboh. Pasalnya, warga di sana tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah benda misterius yang melayang di langit kota saat malam hari. Momen ini pun menjadi perbincangan hangat warga Santa Monica hingga viral di dunia maya. Banyak warga yang menyebut itu adalah UFO yang melintas. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, nyatanya itu adalah roket SpaceX Falcon 9 yang dimiliki Elon Musk. Pesawat roket itu diketahui diluncurkan secara diam-diam hingga mengeluarkan asap berbentuk aneh. Diketahui, roket yang terbang rendah itu tengah membawa 10 satelit ke orbit bumi di luar angkasa. Cahaya gaib. Sebuah cahaya merah aneh di langit juga sempat menghebohkan warganet nih sob. Pasalnya, cahaya merah di langit itu disebut-sebut sebagai perwujudan cahaya aneh seorang dukun yang tengah membuat ritual. Wih, bener gak ya sob? Namun, usut punya usut, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata ini hanyalah fenomena sunrise yang biasanya terjadi. Nah, yang membuat sunrise ini berbeda pada umumnya, yakni karena fenomena ini bersamaan terjadi dengan pilar cahaya berwarna merah. Sehingga tak heran ya sob, jika langit terlihat berkilau dengan pancaran cahaya berwarna merah. Wah, keren banget ya sob! Cahaya dari surga. Di negara tetangga kita Thailand, ternyata juga sempat terjadi fenomena misterius yang menghebohkan warganet. Kabarnya, tiba-tiba warga sekitar dikejutkan karena wujudnya yang menyerupai api. Karena keanehannya, video ini pun sempat viral dan menuai komentar dari warganet. Beberapa warganet pun menganggap itu adalah cahaya dari surga. Namun tak sedikit pula yang mengatakan jika itu adalah sebuah santet kiriman dari seorang dukun. Faktanya saat diselidiki, ternyata itu hanyalah fenomena atmosfer yang dikenal sebagai pilar cahaya. Hal itu karena pantulan cahaya dari kristal es yang terlihat pada waktu terbit dan tenggelamnya matahari. Waduh, parah banget sih netizen. Padahal cuma pilar cahaya, bisa-bisanya dibilang cahaya surga. Makhluk misterius. Baru-baru ini ada sebuah penampakan misterius di langit yang bikin heboh dunia maya. Jika dilihat sekilas, objek yang menggantung itu seperti sosok makhluk halus di Indonesia. Objek misterius itu menggantung di langit hingga membuat warganet terheran-heran. Namun saat diselidiki nih sob, ternyata itu adalah pembentukan awan tornado air yang terjadi di atas laut di negara Perancis. Pembentukan awan tornado air ini memang sering terjadi di kala musim penghujan. Nah sob, itulah tadi berbagai kemunculan fenomena di langit yang menggemparkan warga. Gimana kalau menurut kalian? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!